I'm good, I'm fine, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita. Indra Bekti mengaku masih sering menangis tatkala melihat perjuangan Aldila jelita merawatnya selama sakit. Indra Bekti mengungkapkan perasaan sedihnya saat melihat Aldila jelita berjuang demi kesembuhannya. Dia merasa kasihan menyaksikan Aldila jelita lelah mengurusnya dan anak-anak. Karena alasan itu, baik Bekti maupun Dila memilih untuk saling memperbaiki diri terlebih dahulu. Ayah dua anak ini juga menyebut istrinya tak serta-merta meninggalkannya begitu saja. Dalam kesempatan lain, Indra Bekti membenarkan kepribadiannya berubah drastis setelah sakit hingga mudah marah pada anak dan istri. Diakui Bekti, setelah mengalami masalah pada matanya sebagai efek operasi pecah pembuluh darah otak, ia menjadi mudah marah. Tak hanya itu, Bekti juga jadi lebih penuntut dibanding sebelumnya. Bekti mengaku dalam beberapa momen ia kelepasan berkata kasar pada Dila maupun anak-anaknya. Padahal menurut sang manajer, Roy Manela, Bekti dulunya adalah pribadi yang sangat penyabar. Bahkan ia menyebut Bekti sering mengorbankan kebahagiaannya demi orang lain. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Post di bangkapost.com dan postberitung.co.